What do you want to take? The butter. Daddy like that. Oh, okay. Let's just this place. Where's my eggs? Where's mine? Let's start from Daddy's first. Remember Daddy loved his favorite frosting coat is this one. Holiday school, I would be very early to wake up, the most early in my house. Daddy, this is out of it. It's okay. Banyak yang ngomong sama Boke, suruh Boke itu bikin kayak tutorial caranya naik kereta di Hong Kong. Tapi di Hong Kong itu ada beberapa jenis kereta yang tujuannya itu berbeda-beda. Kemudian ini adalah salah satu kereta yang dimana dia itu disebut kereta atas tanah. Kereta di atas tanah yang namanya itu KCR. Jadi kalau misalnya di bawah tanah itu namanya MTR. Jadi namanya itu beda-beda lagi kayak gitu. Jadi kereta ini adalah salah satu kereta penghubung antara Hong Kong dan Cina. Jadi ini tuh kalau misalnya nggak ada virus itu, dia stopnya itu apa namanya, stop terakhirnya itu di perbatasan Hong Kong dan Cina. Jadi di sana ada imigrasi yang apa namanya, yang bisa untuk nyebrang ke Cina. Hai guys, Boke lagi ada di Mongkok Fayunkai. Jadi di belakangku ini adalah pasar Fayunkai. Kalau misalnya kalian berencana untuk Hong Kong, kalian wajib untuk apa namanya, mengunjungi tempat ini, karena di sini tuh fashionnya itu bagus-bagus banget, terutama untuk wanita. Dan tempatnya sih agak sedikit jauh dari MTR ya, tapi kalau misalnya kalian ke Mongkok pasti semuanya tahu tentang pasar ini. Jadi kalian bisa tanya-tanya, atau sekedar kalau misalnya ketemu Bamba Indonesia, kalian bisa tanya di mana sih Fayunkai. Nah, ini tempatnya, nanti Boke mau explore ke dalam, oke? Di toko ini tuh bajunya bagus-bagus banget. Boke mau telepon anakku, dia mau atau enggak. Ini apa ya nama tokonya, Boke kasih lihat ya. Ini di dalam Fayunkai. Ini namanya Bunny Yard.
New York. Kalau menurutku toko-toko yang paling bagus pakaiannya sama tas-tasnya itu adalah ini, si Bunny Yard ini ya. Ini di dalamnya si Fayun Kai. Kalau misalnya kalian masuk ke dalam itu berarti dia sebelah kiri jalan. Ya, sebelah kiri jalan. Ini tuh toko sepatu. Sepatunya bagus-bagus. Harganya 119 tuh. Nah, untuk model yang kayak gini harganya cuma 180. Model kayak gini 250-an. Yang kayak gini. Ini tuh cuma kayak 150 ribuan. Kayak gini. Untuk sepatu kayak gini 180 ribu. Lucu. Mungkin sukanya yang kayak gini. Ini harganya 170, enggak 200 ribuan. 200 lebih lah, 200 lebih untuk sepatu-sepatu kayak gini. Tapi bagus-bagus modelnya tuh. Barangkali kalian artis, kalian juga bisa beli di sini. Tapi ini harganya mahal, 500 ribuan. Ya Allah, bling-bling. Sehari ini mah. Teman-teman, ini adalah tuh kayak Airbus kayak gitu. Saya beli shop. Saya. Nah, ini juga ada Chanel. Nah, ini tuh bagus-bagus. Tuh kayak gini tuh bagus-bagus banget. Ini 182. Ini Hermes, tapi kalau misalnya lucu. Aku juga ngambil Mas Indo juga. Oh, oke okay, yeah. Gitu. Bagus ya. Tuh bagus ini bagus. Yang ini juga ada tuh. Oke, habis beli Hermes sama Chanel KW. Ini bagus-bagus loh. Keblur ya. Tuh bagus. Hari ini kita pol-polan ya. Dia mau pulang ke Indonesia. Enggak, masih ada satu hari lagi. Ya, ngambil libur. Iya. Pol-polan kan? Saja pol-polan. Apa namanya? Kalian bisa cek channelnya. Minggir. Nah, ini tuh dia sudah mau ini simulasi. Huh? Apa pelajaran nanti ke bandara. Di sini tuh kita wanita-wanita hebat, wanita-wanita kuat yang apa-apa selalu sendiri ya. Kita ke bandara itu nggak bakalan diantar sama majikan. Jadi walaupun kita bawa 10 koper pun kita bawa sendiri. Jadi ya begitulah nasib TKW Hong Kong. Tapi kita menjadi wanita-wanita yang sangat mandiri dan kuat sekali. Hey guys, Boke lagi ada di toko Guys, ini asli dan di sini tuh lagi ada diskon gede-gedean. Kita lihat berapa harganya. Ini harganya 559. Ya, kemudian ini 450-an. Nah, ini asli loh. Ini asli loh. Ini berapa ya? Guys. Emang bacanya kayak gue. Bacanya beli bensin. Nah, ini 300-an. Coba lihat-lihat aja, beli mah kagak. 119. Yang kuning bagus. Tapi kalau kita yang pakainya kayaknya kelihatannya KW, soalnya gelang aja KW loh. Ini aja KW. Putih cuy. Ini 350. Nanti Boke apa harga Indonesianya Boke tulis ya. Dan ini ada potongan harga berapa persen? 15% jam tangan. Kita itu pasukan yang lihat beli kagak. Jadi kita tuh suka explore, ngelihat-lihat kayak gitu. Kalau ada diskon kita masuk, tapi beli mah enggak. Cuma seneng aja ya dilihat. Iya, seneng lihat-lihat. Seneng lihat-lihat cuci mata. Gitu, cuci mata. Padahal makanya kalian kalau misalnya Boke bilang, "Wah, Boke levelnya tinggi." Sebetulnya enggak begitu. Enggak, karena kita cuma lihat. Lihat. Ya. Beli mah enggak. Beli kagak loh. Nah, ini kita mau makan dulu. Jadi ini tuh video apa ya, dokumentasi kalau misalnya dia udah nggak di Hong Kong lagi, karena dia nggak mungkin balik lagi ke Hong Kong. Dia tuh udah sukses cowoknya, karena dia cowoknya itu fotografer guys. Mungkin nanti kalau di Indonesia bakalan private studio. Nanti mungkin juga insya Allah mau kolaborasi atau kerjasama sama cowoknya dia, insya Allah. Amin. Jadi ya adalah cita-citaku untuk membuat sesuatu. Mudah-mudahan sesuai ekspektasi. Amin. Jadi nanti kita bisa kerja sama. Kayak gitu guys. Ya pokoknya semuanya sudah ada rencana ya, direncanakan. Tapi kan nanti Allah yang menentukan. So kita kelupaan kalau di sini itu jam di atas jam 5 itu udah nggak boleh makan di dalam. Dan ternyata
Pas sampai sini nggak boleh makan di dalam. Jadi kita makannya tuh kayak gini, di pinggiran lagi tuh. Kita beli kayak gini, 2 paket.